Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Grade 5, welcome back again with Miss Putih. How are you today? I'm hoping that you're always healthy and happy at home. Nah teman-teman, kembali lagi kita akan belajar. Semoga masih semangat ya untuk belajar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Semoga sudah siap ya. Jika sudah siap, mari kita mulai. Okay, grade 5, before we continue our lesson, let's pray together by saying basmalah and doa before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Let's learn something today. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah memperhatikan tempelan kulkas atau yang kita sebut sebagai magnet kulkas? Bagaimana ya cara dia menempel pada kulkas? Atau ketika kalian menutup pintu kulkas, kenapa pintu kulkas itu selalu tertutup rapat? Atau speaker, bagaimana cara speaker mengeluarkan suara? Ada alat apa di dalamnya? Nah, itu adalah benda-benda yang menggunakan magnet di dalamnya. So, today we will learn about magnets. Kita akan belajar tentang magnet. Disimak dengan baik ya. So, magnet is an object that can attract magnetic materials such as iron and steel. Jadi, magnet ini adalah benda yang dapat menarik benda magnetik seperti besi dan baja. Magnets come in different shapes and sizes. Nah, magnet ini punya banyak bentuk dan ukuran. Contohnya pada gambar ada U-shape magnet atau magnet yang berbentuk U, lalu ada ring magnet atau berbentuk cincin, and button magnet atau magnet lingkaran, lalu ada bar magnet, magnet batang, kemudian ada rod magnet atau magnet silinder, dan horseshoe magnet atau seperti magnet kapal kuda. Inilah contoh-contoh dari tipe magnet. Nah, magnet ini punya sifat-sifat tertentu atau properties of magnet. Apa saja ya sifat-sifat magnet? First, the poles of a magnet. Yang pertama adalah kutub-kutub magnet. All magnets have two poles. Semua magnet punya dua kutub. They have a north pole and a south pole. Mereka punya kutub utara dan kutub selatan. Atau jika kita lihat pada magnet batang, maka gambarnya seperti ini. S menandakan south pole atau kutub selatan, and N menandakan north pole atau kutub utara. Nah, coba teman-teman lihat magnet pada gambar ini. Kita tahu bahwa magnet bisa menarik benda magnetik. Contohnya, paper clips ini. Nah, jika kita perhatikan, ada bagian magnet yang menarik paper clip lebih banyak dari bagian yang lain. Di bagian mana? Ya, di bagian kutub-kutub magnet. We can notice that most of the paper clips are attracted to the poles of magnet. Kita dapat melihat bahwa paper clip ini sebagian besar menempel di bagian kutub-kutubnya. This is because the pull of a magnet is the strongest at the poles. Hal ini terjadi karena magnet
daya tariknya paling kuat berada di kutub-kutubnya. Second is attraction and repulsion. Yang kedua adalah tarikan atau tarik menarik dan tolak menolak. Oke, coba kita lihat. Take two bar magnets and hold one in each hand. Jika kita mengambil dua magnet batang atau bar magnet dan kita pegang dengan masing-masing tangan, when the south pole of a magnet near the south pole of the other magnet, what do you notice? Kalau kita letakkan kutub selatan dari magnet satu dengan kutub selatan dari magnet yang kedua, apa yang akan terjadi? Nah, kira-kira di gambar ini, ada dua magnet, lalu kutub selatannya saling kita dekatkan. Maka yang terjadi adalah, ya, they push each other away. Mereka akan mendorong magnet masing-masing atau saling menjauh. Sehingga kita akan tahu, when two like poles are brought together, they push each other away. Ketika ada dua kutub yang sama berdekatan, maka mereka akan saling menjauh. We say they repel. Kita sebut sebagai tolak-menolak atau repel. So the like poles repel each other. How about the unlike poles? Gimana kalau kutubnya berbeda? Nah, jika kita mendekatkan the south pole of one magnet near the north pole of the other magnet, we can notice that unlike poles attract each other. Ketika kita mendekatkan dua kutub magnet yang berbeda, yaitu kutub utara dengan kutub selatan, maka mereka akan saling tarik-menarik. Atau yang kita sebut sebagai they attract. When two unlike poles are brought together, they pull each other together. Ketika ada dua kutub saling berdekatan, mereka akan tarik-menarik. Nah, inilah properties of magnets yang kedua. Apa ya kira-kira kegunaan dari tarik-menarik tadi? Ya, contohnya dapat kita temukan pada pintu kulkas. Nah, karet pada pintu kulkas sebenarnya ada bagian magnetnya. Sehingga jika kita menutup kulkas, kulkas itu akan rapat karena magnetnya saling tarik-menarik. Hal yang sama terjadi dengan crane. Nah, di crane ini ada elektromagnetik. Ada magnetnya yang dapat menarik benda-benda magnetik. Sehingga jika kita mau memindahkan benda-benda seperti besi dari satu tempat ke tempat yang lain, kita tidak perlu mengangkatnya sendiri. Crane ini akan membantu kita memindahkan mereka. Properties of magnets yang ketiga adalah resting in a north-south direction. Jadi, magnet itu selalu berhenti di arah utara dan selatan. When a magnet is hung freely, it will come to rest with the poles pointing in a north-south direction. Jadi, ketika ada magnet kita gantung secara bebas, maka dia akan berhenti dengan kutub-kutubnya menunjuk pada arah utara dan selatan. Nah, kira-kira seperti pada gambar ini. Ketika digantung, maka saat berputar, dia akan berhenti menunjuk arah utara dan selatan. The north pole will point in the direction of north, and the south pole will point in the direction of south.
Nah, kutub utara dari magnet ini akan menunjuk arah utara yang sebenarnya. Begitu juga kutub selatan dari magnet ini akan menunjuk ke arah selatan yang sebenarnya. Hal ini juga terjadi jika kita meletakkan magnet di atas air, seperti ini. The floating magnet comes to rest in a north-south direction. Dia juga akan menunjuk pada arah utara dan selatan. Nah, inilah 3 properties of magnet. Setelah ini, teman-teman akan melihat bagaimana properties of magnet ini. Simak dengan baik ya. Lalu, bagaimana cara kita membuat magnet? Atau magnet itu berasal dari mana? Nah, sebenarnya magnet itu juga ada yang berupa magnet alam, namun ada juga yang berupa magnet buatan. Untuk magnet buatan, berarti ada cara membuatnya. Maka kita akan belajar ways to make a magnet, atau bagaimana cara membuat magnet. Cara yang pertama adalah stroking method atau cara menggosok. Nah, yang pertama kita siapkan dulu magnetnya. Dan siapkan benda besi atau baja yang akan kita jadikan magnet. Contohnya pada gambar yaitu paku baja. Hold a steel nail in one hand and a bar magnet in the other. Pegang paku baja itu pada satu tangan dan magnet batang dengan tangan lainnya. Second, stroke the steel nail with one pole of the bar magnet. Move the bar magnet in a circular motion. Lalu, kalian gosokkan paku baja tadi dengan salah satu dari kutub magnet. Jadi, kalau digosok dengan kutub utara, maka kutub utara saja. Jangan diganti-ganti. Misalnya, tadi digosoknya dengan utara, sekarang diganti dengan selatan. Nah, itu tidak boleh. Dan cara menggosoknya yaitu seperti circular motion atau gerakan melingkar. Maka, jika kita menggosok sebuah benda, maka gosokan itu tidak boleh bolak-balik. Jadi, gerakannya satu arah. Yang ketiga, continue to stroke the steel nail with the bar magnet 20 until 30 times. Lanjutkan menggosok paku baja tadi dengan magnet itu sampai 20 atau 30 kali. Nah, yang terakhir, silakan dicoba. Misalnya dekatkan paku baja itu dengan paperclip. Maka dia akan menarik paperclip itu. The nail is now able to attract some paperclips. It is now a magnet. Saat dia sudah mampu menarik paperclip, maka dia sudah jadi magnet. Nah, caranya mudah bukan? Cara yang kedua yaitu dengan elektromagnet atau dengan dialiri arus listrik. Yang pertama, kita siapkan dulu sebuah paku, misalnya paku baja, dan potongan kabel.
take a piece of covered wire and wrap it around the steel nail. Jadi, kita ambil potongan kabel dan lilitkan pada paku baja. Yang kedua, teruskan lilitan itu sampai 20 lilitan. Dan yang ketiga, bagian dari ujung kabel yang tersisa sambungkan atau join the ends of the wire to each end of a battery. Sambungkan ujung kabel dengan ujung dari baterai. Kemudian kalian diamkan. Nah, selama ditempel dengan baterai, kalian juga bisa mencoba apakah dia dapat menarik benda magnetik atau tidak. Contohnya paperclip. Nah, saat dia sudah bisa menarik paperclip, maka dia sudah menjadi magnet. The steel nail is now able to attract the paperclips. It has become a magnet. Nah, inilah dua cara membuat magnet. Nah, insya Allah minggu depan kita akan mencoba salah satu dari cara membuat magnet ini. Silakan teman-teman siapkan dulu magnetnya. Kita akan membuat magnet dengan cara stroking method atau cara menggosok. Halo grade 5, penugasan kalian hari ini adalah menyelesaikan activity 36 halaman 70-71 berdasarkan eksperimen yang Miss lakukan saat ini. Jadi diperhatikan dengan baik ya. Oke teman-teman, this is the end of our lesson. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Jangan lupa dipersiapkan ya untuk eksperimen minggu depan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Now let's finish the class with Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.